menjelang pelaksanaan pemilu 9 Desember 2020 mendatang. Kini beberapa tahap pelaksanaan sudah dilakukan KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun di antaranya melakukan pencocokan dan penelitian Pilkada 2020 yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di tengah pandemi COVID-19. Giat tersebut dilakukan dengan mendatangi pemilih secara langsung dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, tak lupa dilengkapi dengan alat pelindung diri berupa masker, pelindung mata, dan hand sanitizer. Dalam giat pencocokan dan penelitian, petugas PPDP tetap jaga jarak dengan pemilih. Begitu juga yang dilakukan serentak di 270 kabupaten kota seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan tahapan pemilu di Kabupaten Sumbawa Barat berpedoman dengan protokol COVID-19. Sini paling atas, satu duanya. Dalam penyelenggaraan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit ini, semua penyelenggara pemilu kami, baik di tingkat kecamatan, PPK, PPS, dan khususnya PPDP yang melakukan coklit, ini sudah kita bekali dengan alat pelindung diri, dan itu berupa masker, hand sanitizer, dan pelindung muka, facial itu. Nah, kemudian juga mereka kemarin lewat gugus tugas juga sudah kita berikan arahan, instruksi, pengarahan terkait dengan bagaimana penerapan protokol COVID dalam menyelenggarakan tugasnya. Yang pada intinya bahwa keselamatan dari penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu adalah hal utama dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan coklit itu berlangsung berapa lama? Pelaksanaan coklit ini akan diselenggarakan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Oke. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Denny Saputra, mengatakan dalam penyelenggaraan tahapan pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum di KSB tingkat kecamatan, PPK, PPS, dan PPDP dilengkapi dengan alat pelindung diri guna mencegah COVID-19. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Papan Iswandi, GTV melaporkan.